Ben. Abang sendiri hilang kat laut. Tunggu jap. Oi. Oi. Hey, tak minum dulu ke? Oi. Balik cepat pun buat apa? Bukan ada bini pun agak-agak ah. Oi. Kawan kau lah tu. Boleh bangun. Bunga-bunga ini lantung dah. Dah tak terjaga dah. Alia. Kalau Dada suka bunga-bunga ini, nanti Mak Sum suruh Abang Suri hantar kat rumah, ya? Nak? Abang Sudin tu tak kalah dia tak minat langsung bunga-bunga ini, Mak Sum. Bukan dia tak minat. Dah tak ada masa langsung. Kesian. Pagi, pergi laut. Penat-penat balik. Uruskan masuk. Semua. Makan. Masak lagi. Assalamualaikum. Banyak dapat ikan. Bagi Dahlia separuh. Itu banyak-banyak pun bukan ni habis. Mak Sum, Mak Sum tak payah. Susah. Tak apa. Mak kamu macam kalau tak habis, mesti buat ikan kering. Penat. Mak Sum. Ya balik dulu. Dah siap. Dah siap dah semua. Terima kasih banyak-banyak. Kirim salam dengan Mak. Terima kasih sangat selalu bagi apa-apa kuih semua. Tak apa. Tak susah. Senang. Nanti orang senang-senang orang datang lagi tolong. Tak. Bawa. Abang ini dah bagi ambil. Yelah. Kasih. Lagi dingin. Allah. Salam Mak Ngaya. Bet. Mak Jah suruh Dahlia hantar kuih. Tu adik. Makanlah. Sedap. Mak. Mak tak payah cakap. Sudin tahu.
Busuk. Mandi eh? Mandi eh? Anak kita Nita ni tak tahu langsung berita dia hidup mati. Tak ada khabar berita. Kita ni tak ada telefon, bang. Kalau dia nak telefon kita. Alah, bukan itu saja caranya nak tanya khabar berita. Dulu 4-5 bulan sekali boleh balik tengok kita. Sekarang ni dah lebih setahun. Langsung tak balik-balik. Dah lupa agaknya dengan mak bapak ni. Suami dia sibuk lah katnya tu. Menteri tu pun sibuk, ada cutinya. Ini setakat kerja kilang, takkanlah tak ada cuti langsung. Kuala Lumpur tu, bang, bukannya dekat. Pergi balik, pakai duit. Ni dah ada anak-anak, kena naik bas. Suami dia tak ada kereta, bang. Ini hal ni, balik dengan tak balik je. Nak dengan tidak aja. Awal bismillah buka kata. Salam dan selawat untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan untuk ibuku. Moga dilindungi Allah selalu. Sudah 3 bulan mak hanya mampu menginsut. Aku tahu segala-galanya amat sukar bagi mak.
Tapi aku terpaksa tinggalkan Mak demi sesuap rezeki. Mak, maafkan aku. Bukan aku tak sayang Mak. Aku sayang Mak. Aku tak ada sesiapa lagi dalam dunia ni kecuali Mak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan ibuku dalam pelindunganmu. Oi, awal kau ini. Ni kau yang mimpi ke aku yang mimpi ni? Mak kau macam mana? Kurang tak? Din, aku rasa baik kau kahwin kot. Sekurang-kurangnya ada juga orang jaga mak kau bila kita ke laut. Eh, kau cerita apa ni? Agak-agak lah. Macam kau tengok betul-betul ni, dahlah terlajak, berkedut pula. Kahwin. Siapa yang nak kat dia tu? Abang Sudin, Abang Sudin. Kahwin. Kata nak pergi rumah Som, pergilah. Lepas Zuhur kan saya pergi. Am tak makan pula orang tua tu. Sudin dah siapkan sebelum dia ke laut tadi. Jomlah kita balik dulu. Nanti petang saya kopek kelapa ni. Sekarang ni rasa penat sangat. Berehat. Bila Ali tu nak ambil? Ali tu kata petang esok ada masa lagi. Yalah. Nah, jom. Esok hari akhir periksa kan? Sementara tunggu keputusan keluar, awak nak buat apa? Tak ada buat apa. Awak tak nak cek kerja dekat Kuala Lumpur? Saya dengar kakak awak ada dekat sana. Saya nak pergi Kuala Lumpur tau. Buat apa? Kerja. Awak ingat tak Abang Usop? Abang Usop dia dah ada dekat sini tau. Lusa dia nak balik-balik Kuala Lumpur. Jadi saya ingat saya nak ikut dia. Lepas tu dia dah janji dengan saya dia nak cekkan saya kerja dekat sana. Awak. Ayah saya dah balik ah. Assalamualaikum. Mak. Aja. Kamu cari aku ke? Tak adalah Pak Mail. Tadi kebetulan saya lalu dekat sini, saya nampak Dahlia baru balik dari sekolah. Jadi saya sembanglah dengan dia kejap. Saya balik dulu Pak Mail. Aja. Kamu bercinta ke dengan dia? Tak adalah Mak. Cakap-cakap juga Dahlia. Saya tak boleh larang sebab sekampung. Tapi kamu sendiri pun dengar pasal budak megat tu. Dia selalu kacau anak darah orang. Dah ramai dah mak bapak ni mengadu pasal perangai dia tu. Jadi kamu kena jaga-jaga. Jangan sampai nak conteng larang muka kami pula. Faham? Sudah seminggu Mak tak boleh bangun. Lelahnya makin teruk.
Mak langsung tak mampu menelan makanan. Hidupnya bergantung pada air. Ya Allah, jika boleh ditukar ganti, biar aku tanggung penderitaan mak aku. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang yang selalu ingatkan Tuhan, dia terima apa yang berlaku ni dengan reda. Saya terima. Terima apa kalau hidup kamu ni tak tentu arah macam ni? Manap dengan Jali beritahu aku yang kamu ni tak nak lagi ke laut. Tak mau buat kerja langsung. Hari-hari kamu menung macam ni saja. Hari-hari kamu pergi ziarah kubur mak kamu tu. Betul ke cara kamu sayangkan arwah mak kamu tu macam ni? Ikut suka kamu lah, Sudin. Kamu pun bukan budak-budak lagi. Kalau aku cakap lebih-lebih nanti, kamu sakit hati ke aku pula. Aku baliklah dulu. Assalamualaikum. Embab. Apa masalah kamu dah? Dahlah. Jom. Amor. Rehat pula dia. Eh, sini. Sini. Ha. Aduh. Ah, Dahlia. Kalau kamu nak balik, baliklah. Sini, ha, sini, sini. Aduh. Orang nak pergi Kuala Lumpur lah, Mak. Sampai bila nak kutip kelapa saja? Dahlia, kamu nak jadi macam kakak kamu ke? Ha? Macam Nau dekat Bruka tu, lupa diri, langsung tak ingat bawa bapak. Orang lainlah, Mak. Mula-mula memanglah cakap macam tu. Bila dah kenal Kuala Lumpur, lupa semua. Kenapa? Malu? Kerja ayah kamu itulah yang besarkan kamu dengan kakak kamu. Mak, orang nak pergi Kuala Lumpur itu bukan nak suka-suka, Mak. Orang nak cari kerja, nak tolong Mak, tolong ayah juga. Bukan sebab Mekat ada sana. Sekuntum haruman
Diahmu di hari terakhir, bunga mawar yang putih, tanda hati si suci mewangi. Ayo, aku ni ada kencing manis. Pasal itulah yang lambat baik sikit. Doktor suruh masuk ward. Pamail kamu tak anda. Kalau masuk ward, siapa pula yang nak cari makan? Dah sakit. Kenalah ubat. Dah berkudis dah. Nak cuci sendiri. Cuci hospital tak nak. Ulang alik ke hospital tu duit je. Kita bukan boleh pergi jalan kaki macam tu saja. Banyak ke orang suruh panjat pokok kelapa? Ada rasanya lebih kurang 3 kebun lagi kot. Besok saya panjat. Beruk tu tak boleh bertukar tangan, tak pasal-pasal digigit dengan Musudin. Ha, itu saja masalahnya. Minum. Sebulan lebih, aku tidak menulis apa-apa. Pemergian mak menyebabkan hidup aku kosong dan sunyi. Kesunyian menyebabkan aku bagaikan kehilangan kata-kata. Nanti kalau mak dah tak ada, nanti sunyi tau nak. Itu sebabnya mak suruh kamu kahwin. Jadi nanti ada lah yang uruskan makan minum kamu. Mana ada anak dara kampung ni yang nakkan saya orang yang dah berumur, mak? Kalau tak ada anak dara sedih, cari janda. Kenapa tak nak kahwin dengan janda? Kita rancang, mak. Kita kejar, kita cari. Kalau tak ada jodoh tu, tak ada jodoh juga. Kamu cari tidak, tunggu tidak, kejar tidak, merancang pun tidak, kan? Mak, mak dah ada calon ke jodoh untuk saya ni? Tak ada lah. Tapi mak cakap tu. Tapi kalau ada, nanti mak sama mak jalan nanti kita rancang-rancang. Tak boleh, mak. Saya tak nak mak tinggal seorang-seorang kat rumah ni. Mak, maaf kerana tidak dapat memberikan seorang menantu untuk mak.
Ayah kamu dah macam tu pun, kamu nak tinggalkan mak seorang-seorang? Orang nak cari kerja, mak. Ayah mana boleh kerja dah? Dahlah kakak kamu tu tak ambil tahu. Kamu nak ikut macam kakak kamu ke? Dah lihat tu kesian aku. Dia nak tolong aku. Jadi dia cadang nak pergi Kuala Lumpur cari kerja. Itu yang aku risau. Risau. Air bujang saja tu. Air saja. Nasi pun tak ada. Udin ni belum makan lagi ke ni? Ya, dah makan dah. Jaga. Baru dua minggu je. Tak ada dapur, tak ada dapur. Kalau sebulan, agaknya tak berasap terus lah. Aku tak kisah kalau kau nak cari orang lain ganti si Sudin tu. Tapi bagi tahulah dia dulu. Nak bagi tahu apa ke bendanya? Eh, abang Sudin kesayangan kau tu dah tak minat nak pergi ke laut. Kau faham ke tak faham ni? Faham. Oh. Yalah, tapi kau fikirlah pasal dia. Alah, kita je yang terhege-hege fikir pasal dia lah. Dia tak pernah ambil peduli pun. Kau cerita apa? Berarti kau lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari laut? Banyak dapat ikan? Adalah sikit-sikit, Mak Jah. Jah. Apa ni? Tak payah, Sudin, tak payah. Ambil buat belanja kamu sendiri. Ambil buat belanja ni. Saya balik dulu. Yalah. Pak Mai. Hmm. Besok saya hantar Pak Mai pergi hospital. Aku tak ada apa-apa, Sudin. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa benda ya, tak ada apa-apa. Daripada kaki tu kudis sekarang dah nak bulat dah ni. Lama-lama kalau biarkan macam tu nanti kena potong, kena kerat. Aku tak nak menyusahkan apa-apa. Kalau perangai Pak Mai macam ni, Pak Mai, degil macam ni, menyusahkan semua orang, faham tak? Aku boleh pergi hospital, tapi aku tak nak Mak Jah kamu ni tunggu aku ke hospital. Saya kena ikut abang ke hospital tu. Buat apa nak tunggu aku ke hospital? Habis Dahlia tu siapa yang nak jaga? Ayah, tak apa, pergi je. Orang tak apa. Apa, tak apa. Siang tak apalah. Malam? Pak Mael, Dahlia ni bukan budak-budak lagi dah. Dah besar, dia tahu jaga diri dia sendiri. Pak Mael tu kena ingat diri Pak Mael. Lainlah kalau nak kaki tu kena kerat. Besok pukul 8 pagi siap. Memang elok pun. Kau paksa Pak Mael tu pergi hospital. Ah, Mak Jah, cuma satu hal lah. Dah tentu-tentulah Pak Mael tu ada nurse yang jaga. Yang dia nak tunggu, buat apa? Allah. Diorang kan laki bini. Dah tentu Mak Jah risau tinggal laki dia seorang dekat hospital. Jadi, Din, kau tidur rumah Pak Mael lah malam ni.
Takkan banyak ni je. Tu tak mahal tu. Aduh. Lepas tu dia bagi lebih sikit. Dekat pasar nanti dia boleh dapat sekilo RM12. Cik Allah tu lah. Eh. Sedin. Eh. Dia minyak bot sekali tu. Selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembang. Banyak ni kan? Kenapa tak masak? Orang mana pernah masak, Mak? Masak-masaklah tak sedap pula. Abang Sudin tak makan. Masak ke apa pun, dah masak tu pergi hantar rumah Abang Sudin. Macam Mak buat selalu tu. Mak, apa ni? Doktor cakap apa pasal ayah? Ada harapan sembuh kalau ayah rajin makan ubat. Cuma ayah tak boleh kerja kuatlah. Mak tak nak beritahu kakak. Kamu tahu ke macam mana nak beritahu kakak? Orang ada nombor telefon Megat. Mak nak suruh telefon dia. Kita boleh suruh dia cari rumah kakak. Kamu tahu alamat rumah kakak kamu? Tahu? Anak sendiri je. 3-4 bulan tak sanggup nak jengah tengok mak bapak. Apa ni? Siapa-siapa pun, mana-mana mak bapak pun rasa macam apa yang aku rasa ni. Nak salahkan dia pun tak boleh, bang. Kalau dia tahu, mesti dia balik dengan abang. Dah lah, Jah. Aku satu ingat lagi perkara tu. Begini, Jah. Aku sebenarnya ada perkara nak bincang dengan awak ni. Ada apa hal Pak Mamin nak jumpa dengan saya, Pak Mamin? Kamu ni tak nak kahwin ke Sudin? Yalah, selepas mak kamu meninggal, tentulah hidup kamu ni pun sunyi, kan? Siapa nak dengan saya ni, Pak Mamin? Dah ada tua, miskin pula tu. Kalau aku jodohkan kamu, kamu nak tak? Begini, Sudin.
aku nak kahwinkan kamu dengan anak aku Dahlia. Takkanlah sebab kerana tak bagi orang Kuala Lumpur, mak nak jodohkan orang dengan Sudin, mak. Dahlia, ayah kamu tu dah tak sanggup dah termakan budi dengan abang Sudin tu. Mak, ayah ingat orang apa? Ayah kamu tu kesian dengan abang Sudin kamu. Dia nak tolong carikan jodoh untuk dia. Kalau ayah tak carikan jodoh untuk abang Sudin kamu tu, sampai bilalah dia tak kahwin, Dahlia? Mak jangan burau, mak tolong. Jangan burau. Aku tak pernah bergurau dengan kau selama ini. Dahlia dah tahu ke? Kalau dia tidak, kamu setuju? Aku dah suruh bini aku bincang dengan dia. Saya ini tak layak untuk Dahlia, Abang Mayan. Aku tanya kamu nak ke tidak. Aku tak tanya pasal layak ke tak layak ke, Sudin. Masalahnya orang tak pernah terfikir nak kahwin dengan Mas Sudin tu, Mak. Kamu ada apa-apa ke dengan Megat? Kamu ceritakan Megat ke? Oh. Orang suka Abang Megat. Tapi orang tak tahu dia suka orang ke tak. Saya tak boleh buat keputusan sekarang, Pak Mai. Banyak benda yang saya kena fikirkan. Dan benda ini bukan main-main ni. Kalau kamu kahwin dengan Abang Sudin, sekurang-kurangnya ayah boleh bergantung dekat dia. Ayah kenal dia lama dah, Lia. Sebenarnya ramai yang nak jadikan Sudin tu menantu dia orang. Tapi dia yang tak mau. Kamu fikirlah, Dahlia. Muda ke, itu bukan soalnya, Din. Bagi aku senang. Benda ni dah tertulis pada Azali dan Dahlia tu jodoh kau. Kau kena agak-agak, Din. Fikir sikit. Orang tua tu cuma nak jadikan kau tempat bergantung, ya? Kau ni kenapa? Azali. Selama ni kau korban apa saja untuk arwah mak kau. Jadi takkan kau tak nampak lagi. Ini anugerah Allah pada engkau. Dan sepatutnya kau terima. Dan sepatutnya kau bersyukur. Tak payah fikir lagi, Din. Kau terima je. Dan aku yakin orang kampung kat sini pun gembira kalau kau kahwin dengan Dahlia tu.
Semuanya bagai mimpi. Aku jadi begitu kekok berdepan dengan seorang istri seusia Dahlia. Tidak tahu bagaimana hendak aku mulakan kehidupan berumah tangga. Segala-galanya serba janggal. Di atas kurnia-Mu kepadaku. Aku berjanji, ya Allah, akan kujaga amanah-Mu sebaik mungkin. Akan kucuba memberikan kebahagiaan kepada Dahlia. Meskipun aku tahu bukan mudah untuk aku kotakan segala janjiku. Semalam dia menjadi istriku. Aku serba salah. Bukan aku tidak redha dengan ketentuan-Mu, ya Allah. Tapi dia kan baru kahwin. Takkan anak ke laut. Alah, bukan boleh pakai sangat Sudin tu. Dia kalau kata tak nak pergi, dia tak pergi. Dia tu malu dengan kamu. Lain kali ajak dia tidur kat dalam. Jangan biarkan dia tidur kat luar tu. Orang mana tahu, Mak? Tak tahu. Kenalah belajar. Dia mana tahu hal-hal rumah tangga. Habis sekolah, terus kahwin. Tak boleh salahkan dia juga. Pagi-pagi, bangun awal. Buat sarapan. Sediakan bekal untuk dia ke laut. Dah siap tu, salam tangan dia. Cium. Segan, Mak. Nak segan apanya? Cuma tu tanggungjawab kamu. Dah. Dah masak kan? Tapi mandi. Satu badan berbawang. Apa, Mak ni? Saya tahulah. Tahu, tahu. Tu, pergi ambil lauk kat dapur. Nanti balik, kamu masak nasi je. Eloklah kamu balik sekarang. Sekejap lagi Sudin balik. Tengok kamu tak ada kat rumah. Apa kata dia pula?
Ada. Okey. Ambillah kat dapur tu. Dari mama. Lepas tu dia ada bagi lauk. Ayah sihat? Sihat. Dahlia dah makan? Dah. Kau mama tadi. Din tu macam kami terpaksa je dengan Dahlia. Kenapa awak cakap macam tu? Dahlia ada cakap semalam. Sudin ambil bantal tidur kat luar bilik. Beginilah. Esok kalau Dahlia tu datang, awak ajarlah bagaimana cara melayan suami. Eh, abang ni, saya pula nak ajar Dahlia. Habis? Awak nak suruh saya ajar Dahlia? Abang cakaplah dengan Sudin tu. Sudin sudah besar panjang. Takkanlah tak tahu cara nak layan isteri. Perkara ni tak payah ni dah ajar. Dia tahu sendiri aja. Datu, kenapa abang suruh saya ajar Dahlia? Dahlia ni lain, budak lagi. Tak tahulah dia cara-cara berumah tangga ni kalau awak tak ajar dia. Pesan, kalau tidur, dia suruh tidur sekali. Kenapa cakap ke Mak? Mak tanya. Abang nak tidur sekali ke? Ya, yelah. Aku kalau dapat bini muda macam Dahlia tu, jangan kata seminggu, sebulan aku tak ke laut pun tak apa. Kalau dah sebulan kau tak ke laut, nak makan apa makan masih? Hey, bini cantik macam tu, tak makan pun tak apa, tengok je pun dah kenyang lah tu. Sudin bukan macam kau. Dia mana tahu, Brad? Iyalah tu. Boleh? Bang. Hey, kau tengok. Kau tengok, mana dia? Ni silap-silap melengkuh atas katil lagi ni. Yelah kekenyangan. Allah. Kak Turun.
Abang. Sarapan dah siap. Makanlah. Lah, kenapa abang tak kejut Dahlia aje? Tak nak ganggu. Pergi dulu, dah lambat. Abang. Datang rumah kamu. Bukanlah. Tak ada takut ayah ada apa-apa kat rumah ke apa. Tak adalah. Apa ni? Tekan asin. Kat rumah tu banyak sangat. Mak bawa sikit untuk kamu. Sekejap. Buatkan mak kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dahlia. Dahlia suka ke bunga mawar putih ni? Arwah mak abang suka sangat pokok ni. Tapi itulah. Semua pokok ni dah tak ada bunga dah. Kurang baja katnya. Kalau Dahlia suka, nanti abang belikan pokok yang baru. Abang beli baja sekali. Eh? Nanti abang ajar Dahlia masak, ya? Jangan rindu-rinduan.
ku lupa sebagai rambut bersimpul mati. Buat pertama kalinya aku tercium kewangian tubuh seorang istri. Aku terpana, terpana dalam bahagia. Moga kebahagiaan ini akan terus mewangi sehingga ke akhir hayat aku. Talak tiada, seribu tahun kembali juga. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Baru sampai. Engkau kalau dah lihat sangat dah bangun pagi, engkau sayang sangat bini kau tu, kau pergi balik, kau pergi peluk bini kau tu kuat-kuat. Tak payah menyusahkan orang kena tunggu kau. Aku bangun awal dah. Awal apa ke benda ni? Dah nak terbaca matahari dah. Aku bukan macam kau, boleh tinggal macam tu je. Banyak benda aku kena buat. Kerja apa, Sudin? Kerja apa? Taklah, aku kena masak, basuh kain, baru aku boleh tinggalkan. Kalau masa arwah mak kau masih ada, aku boleh terima kau kena buat semua benda tu. Kau kena basuh baju, kau kena masak. Tapi sekarang kau dah ada bini, dan kau dah ada bini. Takkan kau masih kena buat semua benda tu? Rumah aku tu bukan yang ada mesin basuh. Takkan aku nak biarkan Dahlia tu perah baju aku, basuh baju aku mana dia lelet? Aku cakap kau, aku tak kisah kau nak berbini muda pun. Tapi jangan sampai jadi hamba, Din. Hei, gayulah. Ya, dah tanya pergi lah. Orang lain dah lama buka dah. Kita pun nak pergi apa benda ya? Kau pergi layan dia tu, pergi. Allah. Saya ni cuma nak jumpa dengan Dahlia aje. Bukan ada apa-apa pun. Yalah. Kau balik sini terus nak jumpa dengan Dahlia. Lep juga. Saya mengaku, Pak Mael, saya memang sukakan Dahlia. Tapi Pak Mael, saya tak pernah apa-apakan Dahlia tu. Sentuh dia pun tak. Beginilah. Aku harap lepas ni kamu janganlah ganggu Dahlia tu lagi. Dan janganlah nak jumpa-jumpa pula dengan si Dahlia. Ish, takkanlah sampai macam tu sekali, Pak Mael. Zalim betul tu. Dahlia dah kahwin, Megat. Aku dah kahwinkan dia dengan si Sudi. Tak payah nak buat lawaklah, Pak Mael. Dah sebulan dah diorang kahwin. Mak Jah tak hendaklah Megat ganggu rumah tangga diorang. Ini apa cerita ni? Dekat kampung ni dah memang tak ada lelaki lain ke? Ini soal jodoh. Tahu, kita tak boleh nak halang. Mak Jah tak tahu yang Megat sukakan Dahlia. Tahu ke tak tahu ke, itu bukan persoalannya, Mak Jah. Yang saya pelik sekarang ni, Dahlia baru je habis SPM, dah kahwin. Apa cerita ni? Mengandung ke? Eh, Megat. Kau jangan nak malukan muka aku. Bila kau cakap macam tu, macam keludah muka aku saja. Sudah. Pergi. Ah, Jah. Awak pergi rumah Sudin tu tengok. Bimbang aku. Berhentilah kejap. Saya tengah bercakap dengan awak ni. Nanti Abang Sudin marah. Peduli apa aku dia nak marah? Dia boleh buat apa dengan aku? Ini saya nak tanya awak lah. Yang awak pergi kahwin dengan orang tua tu kenapa? Awak tahu kan saya sayangkan awak? Pernah kau cakap? Yang selama ni saya cuba cari peluang untuk bercakap dengan awak, jumpa awak. Awak tak faham-faham lagi ke? Eh, tunggulah kejap. Cakap dah, saya dengar. Saya masuklah. Bukan! B-
beradab sikit Megat. Dahlia ni isi orang, tahu tak? Mak Jah, saya memang sayangkan Dahlia. Mak Jah tahu tak, saya pergi Kuala Lumpur tu cari kerja, nak simpan duit. Cukup duit saya nak pinang Dahlia ni, Mak Jah. Perkara dah berlaku, Megat. Tak boleh buat apa dah. Yang Mak Jah pergi kahwinkan si Sudin dengan Dahlia ni kenapa? Mak Jah, Sudin tu umur berapa? Dahlia ni umur berapa? Tak padan, Mak Jah. Cuba bawa mengucap, ingat Allah. Janganlah nak ikut perasaan kamu aja. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ayah tengok apa, ya? Mak kamu kata dia pergi rumah kamu, tapi sampai sekarang tak balik-balik lagi. Banyak ke dapat ikan? Adalah sikit, alhamdulillah, ya. Nak minum pun mak kamu tak ada. Ya. Kenapa tak naik? Eh, naiklah dulu. Tak apa, mak. Saya nak balik dulu ni. Eh? Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Eh, ikan ni? Ditinggalkan kat kita. Ya. Megat tu pergi ke rumah Sudin tu. Ada, bang. Dia pergi. Udah ni betul cari nahas. Awak bagi tahu dengan Dahlia, jangan jumpa lagi dengan budak Megat tu. Sudahnya Megat tu Sudin ni dengan si Megat ni nanti. Saya dah cakap, bang. Megat tu yang degil. Eh, kau tahu tak si Megat tu suka dekat Dahlia? Mana kau tahu ni? Ah, dia sendiri cakap dengan aku. Din, aku jumpa Megat tadi, Din. Dia baru balik kot. Kau ada jumpa dia? Oh, ya. Kau tahu dia balik? Tak adalah. Aku nampak Megat tu pergi rumah kau masa kau tak ada. Tak tahu dah apa benda dia nak. Aku ingin melafazkan kata-kata betapa aku menyintaimu. Abang tulis apa? Ni, ni. Ambillah. Tak nak sangat orang baca. Tahulah. Dari dia. Nak rahsia sangat pula. Kataan ni bunyi dia menyintaimu. Ada cari abang kat mana? Megat. Dia kata nak jumpa Dahlia. Dah lama tak jumpa.
Mak ada. Bantuk, eh? Jom tidur. Dahlia tak mengantuk ke? Dahlia... Dahlia tak boleh semayang hari ini. Tak puas hatilah, bang. Ini mesti main bomohlah. Kau tak takkanlah Dahlia tu boleh suka kat dia. Abang fikir cara logiklah. Dahlia tu bukan main cantik, lawa. Takkan boleh suka kat orang tua tu? Ini bukan soal logik ke tak logik ke, pelik ke tak pelik ke. Soalnya dia dah jadi bini orang, dah jadi bini Sudin. Gad. Lama cuti? Balik terus. Megat nak apa? Si Megat tak puas hati kau kahwin dengan Dahlia. Eh, tak payahlah bergurau benda-benda macam ni. Ah! Din. Megat tu sukakan bini kau, Din. Kau kena hati-hati. Sebab itulah, Din, kita orang suruh kau duduk rumah 2-3 hari ni. Nanti kalau Megat dah balik Kuala Lumpur, baru kau turun. Hai, percaya sangat dengan bini. Ikut sangat tunjuk bini. Kalau semua benda kau nak kena buat, basuh kau buat, masak kau buat. Kau dalam keadaan macam ni, kau tak rasa apa-apa ke, Din? Rasa apa? Rasa yang kau ni dah kena nasi kangkang. Eh, Jali! Langsung tak ada perasaan. Kau beraya-aya turun ke laut, entah hidup, entah mati. Bini kau kat rumah, pakai lawa-lawa. Dia pakai lawa-lawa pun tunggu aku balik. Tunggu kau balik tak apa. Kalau dia tunggu Megat. Kau hati-hati, Din, dengan Megat tu. Pulau ni. Ada jumpa Megat? Ada. Tapi hari itu sajalah. Dahlia suka dia ke?
Dahlia. Abang pergi dulu, ya. Abang. Petang ni abang balik awal tak? InsyaAllah. Kenapa? Dahlia nak ikut abang pergi masjid. Abang. Ya Rabbi Bil Mustafa.
Dah tunggu abang balik tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amgan, kamu dari laut ke? Kami dah cari dekat sekitar pulau tapi tak jumpa juga. Dah seminggu. Kalau hanyut, jauh pergi. Tapi mungkin tersangkut kat batu. Yalah. Itulah yang kita harap. Sikit jadilah nak. Minum sikit ya. Dahlia kena tinggal sana nak. Mama tak sanggup nak tinggalkan Dahlia seorang-seorang dekat sini. Kesian ayah kamu tu. Sebulan dah bang. Kalau tak ke pantai tunggu Sudin,
Dia menangis dekat rumah. Sudin tu hilang. Kalau Sahih mati, lain ceritanya, Jah. Tak pernah faham, Ayah. Saya pergi cari dia. قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. Lama kamu tak datang rumah Kak Isah. Mak Ngaya sihat? Sihat. Kak Isah dengar dari orang ramai kata kamu selalu termenung kat tepi pantai tu. Saya tunggu Abang Sudin. Tak salah simpan harapan tu, Dahlia. Tapi biarlah kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagipun Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, Dahlia. Saya datang sini nak minta tolonglah Kak Isah. Tolong apa? Tolong bacakan tulisan tu untuk saya. Siapa yang tulis ni? Abang Sudin. Kamu kan ke sekolah. Tulisan Jawi. Saya tak pandai. Tulisan tangan pula tu. Eloklah kamu baca sendiri, Dahlia. Ini soal hati dan perasaan dia. Kisah rumah tangga kamu juga. Kamu belajar tulis Jawi itu buat apa? Macam-macamlah kamu ni buat mak ayah risau. Megat tu melilau cari kamu. Bimbang dia takut kamu buat yang bukan-bukan. Jah, dah lah tu. Dia dah balik dah. Nak bising apa lagi? Sudah apanya, bang. Kalau dia tak lebih timah hakikat, Sudin tu dah tak ada. Aku kata dah. Tak faham. Dah lah nak baca apa yang Abang Sudin tulis. Lagi kamu baca, lagi kamu ingat kat dia. Salah ke kalau Dahlia ingat Abang Sudin? Kalau kamu sayang dia, ambil air sembahyang. Sembahyang. Baca Quran. Ini bukan macam apa yang kamu buat ni. Ceritakan awak. Sampai bila awak nak hidup dalam bayangan Abang Sudin ni? Saya masih isteri dia. Malu dia. Abang Sudin belum mati. Dah 3 bulan, Dahlia. Cubalah waras sikit. Awak yang tak waras. Tak habis-habis segera-gera kerisau orang. Berkilah tanda.
Lepaskan kata-kata. Betapa aku menyintaimu. Namun aku tidak mampu. Lidah ini keluh. Namun percayalah istriku, betapa aku amat menyintaimu. Aku amat bahagia sekali selepas bertelah suamimu. Kamu jangan buat gila, Megat. Biarkan ini, Mak Jah. Saya memang cintakan Dahlia tu. Dahlia dalam keadaan macam tu, kamu ingat dia setuju ke? Mak Jah pujuklah dia. Pak Main, tolonglah Pak Main. Saya betul-betul ni. Kalau Pak Main setuju, saya suruh mak saya datang pinang Dahlia malam ni juga. Aku tak boleh bagi kata putus. Pak Mai layah dia. Pak Mai boleh bagi kata putus tu. Aku serah kat dia, Megat. Kalau dia setuju, aku terima. Masalahnya, dia masih tak boleh lupakan Sudin tu. Tolonglah Pak Mai. Dah dekat setahun dah abang Sudin tu hilang dekat laut. Takkan dia tak boleh terima lagi? Itulah masalahnya. Tak boleh lupa. Usia aku dan dia jauh berbeza. Andainya aku pergi dulu, demi cinta dan kasih sayang aku pada dia, aku tidak rela melihat dia menderita. Aku bahagia jika dia bahagia. Jika dia bahagia. Hidup yang sunyi bagai syurga tanpa bidadari. Kini gemersik dengan nyanyian cinta dari unggas yang terjaga saat kau mula mengatur langkah di taman hatiku. Dunia bagaikan terpaku apabila kau tersenyum dan dedaun buruh dari tangkai dek manja renungan matamu. Tenang air laut kembali bergelora menampar pantai mendengar gelak tawamu. Sesungguhnya Dahlia, laut yang selama ini berbau hanyir kini mewangi sepanjang hari menemaniku kerana harumnya nafasmu dan janjiku padamu. Engkaulah istriku dunia dan akhirat.